Surat Cinta Dah Sampai Bip Bop. Hi guys, assalamualaikum, welcome back to Yasmin Aisyah channel. Kalau korang baru dekat sini, I am Yas, panggil Yas je. Untuk korang yang berkali-kali dah datang dekat channel Yas, selamat datang kembali, terima kasih kerana setia. Dan hari ni Yas nak buat satu video yang sangat-sangat penting untuk Yas, iaitu Yas dapat surat daripada Google AdSense. Untuk korang yang tak tahu surat Google AdSense ni kenapa penting sangat untuk YouTubers, okay, first of all, ini adalah surat di mana dia akan verify kita punya alamat, dan sini adalah baby step, like one step further untuk kita menjadi YouTubers yang berjaya. Senang cerita, surat ni sangat penting untuk verify kita punya alamat supaya senang YouTube nanti nak bagi duit dekat kita. Macam tu, senang ke nak faham? So Yas nak cerita sikit lah macam mana nak jadi YouTuber pemula. Mungkin detail yang selebihnya Yas akan buat video khas untuk korang yang baru nak mula jadi YouTuber. Sebab Yas selalu dapat DM ataupun PM message orang tanya macam mana nak mulakan YouTube, apa video yang sesuai, kena bayar ke nak jadi YouTubers. Banyak soalan, so mungkin Yas akan compilekan dan buatkan satu video khas untuk korang. Untuk korang yang beginners, kalau korang dah involved dalam YouTube mungkin korang tahu, tapi surprisingly ramai yang tak tahu macam subscribe ni kena bayar ke. Like, kita nampak benda tu macam simple sebab kita dah involved dalam YouTube, tapi orang yang luar sana yang baru nak buat account YouTube, baru nak mulakan YouTube, tak tahu. So Yas akan buatkan video untuk korang. Kalau korang berminat video, boleh tahu dekat komen bawah apa soalan-soalan yang korang nak Yas jawab nanti. Okay, it's just a public knowledge untuk korang yang tak tahu, bila kita nak jadi YouTubers, first step kita kena ada account YouTube. Okay, account YouTube, buat account YouTube korang. Lepas tu upload video, tak kisahlah video apa-apa, upload. Lepas tu korang kena capai 1,000 subscriber, 1K subscriber, dan juga 4,000 watch hour. Maknanya kalau video korang tu 3 minit, korang tambahlah 3 minit, korang tambahlah berapa minit video korang yang lain yang orang dah tonton, sampailah 4,000 jam tontonan. Banyak kan? Okay, bila korang dah capai 1,000 subscriber dan juga 4,000 jam tontonan, korang bolehlah start monetize. Okay, monetize ni kita akan letak iklan pada video-video kita. Tak kisahlah satu iklan, dua iklan, tiga iklan, dan ada yang iklan jenis skip, ada iklan yang tak boleh skip, ada iklan jenis banner, macam-macam jenis iklan. Dan untuk korang yang tak tahu, kalau korang ada YouTubers yang korang suka, channel yang korang suka, jangan skip iklan diorang sebab setiap iklan ni akan memberi duit kepada YouTubers. Macam YouTubers macam Yas ni. So kalau korang tengok video Yas, kalau korang tak skip video, tak skip iklan, thank you so much, I love you so much. Daripada korang yang skip tu, it's okay. Terpulang lah pada korang, tak ada perasaan. Tapi kalau korang macam nak membantu YouTubers tu, jangan skip iklan dia, okay? Lepas tu bila dah capai $10, kita orang ada meter duit tau, meter duit. $10, dia akan hantar surat cinta ni supaya verifikan alamat. So, itulah Yas sekarang, tahap Yas sekarang. Nak verifikan alamat ni. Ini adalah bahagian belakang surat ni. Yas tak buka lagi surat ni. Nampak? Masih lagi ada tepi-tepi ni. Yas akan koyakkan nanti. Ni bahagian belakang dia. Bahagian depan dia adalah macam ni. Okay, sebab dia ada alamat Yas. So, malas nak tunjuk sangat. Takut Yas terlupa tutup. Lepas tu, surat ni daripada luar negara. Kalau tengok kat sini, Jersey Post. Okay. So, kalau korang tengah menunggu surat ni, bersabarlah sebab ada orang dia lama. Ada orang sampai berbulan-bulan. Yas, alhamdulillah, hanya sebulan lebih Yas dapat. Unexpected sebenarnya sebab ramai orang yang dapat lambat tau. Memang betul-betul lambat. Kadang-kadang ada orang sampai 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan lambat. So, Yas tak expect pun dapat surat ni awal. Sebab last month, dia macam ada satu batch dah dapat. Macam ramai gila YouTubers dah dapat. So, Yas tak dapat. So, Yas macam waktu tu dah sebulan monetize kan. Betul macam, oh takpelah, tak dapat lagi, maybe next month. Little did I know, akhirnya Yas dapat juga surat ni dalam sebulan lebih. Memang tak jangka lah. So thank you YouTube sebab send kan. Thank you AdSense, thank you YouTube, thank you Google, thank you korang yang menonton video Yas. So sekarang Yas nak buka.
excited or not. So ready? You gotta remove side edge first. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ooh, takut. Dia macam boleh ASMR. Tengok eh. Tak jadi pula. Okay, belah sini. Tengok. ASMR. Macam susah pula nak buka. Korang kejap lah. Sekejap eh. Whew, okay, dah buka. Gegak sen. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Pemenangnya adalah Cikgu Tews. Okay, sekejap. Sebelah sini tak ada apa-apa. Lepas tu sebelah sini. Sekejap, macam nak tutup ni. Okay, sebelah sini dia bagi kita step 1, what to do. Step 2, what to do. Ada 1, 2, 3, 4. And then sebelah sini dia ada pin. Ah, nampak tak? Your pin. Kat situ lah Yas kena masukkan dekat Yas punya. Yas kena masuk dekat Excel lah. Dekat Google Excel lah. Macam sebab Yas pun tak baca kejap eh. So, kita baca sikit eh. Your Google AdSense personal identification number equal to PIN. Welcome to Google AdSense. To enable payment for your account, please follow this step. Step 1. Sign in to your AdSense account at www.google.com/AdSense/. With the email address and password you used during the application process. Step 2. Click the gear icon and select payment. Step 3. In the left navigation bar, click account information, then click verify address. Step 4. Enter your PIN as it appears on the right and click submit PIN. So, ini adalah PIN Yas. Yas tak boleh tunjuklah PIN tu. Tapi, surprisingly, nombor-nombor ni adalah nombor-nombor favourite Yas. Tak sangka ya. Yas punya IC ada nombor-nombor ni. Yas punya nombor phone ada nombor-nombor ni. But yeah, I guess it's my lucky numbers. Okay, sekarang jom ikut Yas pergi laptop dan Yas nak keep in kan benda-benda ni bersama korang. Okay korang, that's it. Itu sahaja untuk video hari ini mengenai surat Google AdSense. Thank you so much for watching. Okay, untuk korang yang baru, please subscribe to my channel. Okay, kita beramah mesra. Yeah, you know the drill. Subscribe, like, comment. And Yas akan buat video untuk YouTubers baru. So kalau korang nak tanya apa-apa soalan, korang boleh komen kat bawah. Okay, semoga bermanfaat lah untuk kita semua dan menjadi YouTubers sukses one day. Okay, so yeah, thank you for watching. Bye. Assalamualaikum.